Well, ini Bose Soundlink Mini 2. Nah, gue buka baterainya, tapi ini nggak bisa gue copot kayaknya, karena baterainya tersolder ininya. Nih, konektornya ini, tuh kelihatan nggak? Bentar ya. Tuh kok kelihatan ya? Nah, tuh yang dia ini kayak tersolder. Nah, terus yang di sini, yang di motherboardnya juga tersolder tuh. Nah, kan? Ini gimana gue copotin baterainya? Apa harus dibuka ininya? Entahlah nih, mentok-mentok sih. Ini tapi kalau gue lihat sih seperti baterai 1850 ya. Kalau kelihatan ini ya, kelihatan recovernya nih. Seperti sini gak mentok-mentok. Kalau mau gue akalin bisa nih, nanti gue potong, gue ganti baterai 1850 nya. Habis itu nanti gue lem lagi gitu, gue sambung lagi. Yang pasti ini jangan sampai bocor ya, karena ini ada apa passive subwoofer, nanti dia kalau bocor nggak ini, nggak bassnya nggak nendang gitu. Ini baru masih nyala ya. Ini udah mati sekarang. Oh, berarti habis total berarti. Terakhir masih nyala nih. Mana mau udah lama banget gue pakai. Jadi ya udah gitu dulu aja deh. Dan okay, bye. Ini gue cuma nunjukin ini doang ya. Nggak jadi bongkar-bongkar nih, karena gue belum dapat nih cara copotnya gimana. Ntar gue ngeliat YouTube dulu. Jadi ya udah gitu dulu. Okay, bye.